warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, ini proses pembuatan mie rebus. Nah, ini ayo. Ada kentang, ini tahu goreng, tauge, juga telur. Bahan utamanya mie. Ini para master chef Indonesia. Kakak-kakak kita inilah yang selalu kompak, yang berjuang membuat kita semua kenyang dan sehat. Ya, ini sudah mau jadi kuahnya. Wow, tak lupa ditambah gula biar mantap. Garam, kasih lada. Ini dia kepiting. Satu lagi master chef dari Pangkalan Berandan. Masukkan aja kentangnya itu, Kak. Mana? Ini. Oke. Proses pemasukan kentang oleh chef dari Pangkalan Berandan. Jangan lupa ya, guys. Mantap, guys. Sambil menunggu kentang yang tadi direbus, Teteh ini mau membuat mie. Telur. Celur mie. Lebih tepatnya Teteh ini dari Sukabumi, guys. Merantau ke Medan. Udah berapa lama, Teh? Berapa tahun, Teteh? Berapa tahun buat mie rebus? Biasalah dijamin. Proses penceluran mie. Oke, guys. Ini chef dari Pangkalan Berandan mau blender yang namanya cabai. Kalau tahu di mana Pangkalan Berandan, silakan di komen. Mak tahu kita saudara kan, tetangga. Oke. Tunggu video. Sudah hampir selesai. Antara lain tuh, ini toge, ini tahu. Kita ambil secukupnya sesuai kebutuhan lambung saya, enggak lambung Anda. Oke, ini telurnya saya ambil separuh karena juga kebutuhan lambung saya. Saya ambil dulu bawang goreng, kerupuk, cabenya yang begitu pedas. Ini kuah yang maknya saya bilang tadi, yang kental, wangi, harum. Saya campurkan kemari. Membasahi piring ini dan kuah ini sebagai saksi kenyangnya lambung saya. Saya tutup kembali supaya tetap hangat dan kuahnya aja udah buat kita mabuk, bapak-bapak. Ini belum lagi isinya. Saya doa mungkin enaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Bung Roni yang akan mencicipi cipi pertama mie rebus. Kemarin ada lagi yang ini. Dan tangannya itu. Tidak, habis dibantu anak-anak itu tadi. Boleh ambil kan? Iya. Kepiting ya boleh. Del, cabenya pedas sekali, Del. Bikin. Ih, Wak Adi. Minta dibikinin. Apa ini sama sekali gak tau kalau sekali. Telepon lah. Ini lagi makan, Kak. Nyalakan Syahrini. Mama udah di sini. Bibi kan enggak kayak artis. Oh.
Bibi tak kayak apis. Kalau apis jus dia langsung ya. Orang dia tenang. Enggaklah betul itu. Mana enggak? Satu. Di grup bapak-bapak aja. Di grup udah ada disebar dah. Udah. Nanti kalau penuh di situ masih keluarga kakak. Orang tua. Sesuai lah ya. Mau ini harga tapi dari harga aku cocok lah itu sama di bumbu kemarin enggak usah dibuat dulu. Nengok api berdua gini. Kalau aku udah minum. Dia bolak-balik kemarin ini. Menyebutkan bukan aku Kak baru makan. Apa? Iya, kenapa? Udah 5 kali makan. Dia makan apa? Tadi habis Isa makan nasi mamanya. Tambo-tambo. Kalau belakang nanti, kalau belakang. Tapi kenapa bisa online? Oh, itu. Tambo. Ini tercintain ya kak. Apa? Ini. Ya Allah, rupanya kayak gitu ya kak. Kakak ya, profesional langsung. Aku titik sama dia pecah. Itu kak Riri ya. Kakak telepon. Oh, baru pulang tadi ya? Naik kereta. Kok nampak banyak nih berapa kali? Itu minyak habis ya? Mirip punya.
Kami mau jualan mie rebus ini, Bang. Abang testernya. Kami mau jualan mie rebus. Cari standnya lah. Tapi lu banyak sama bersih aja, Bang. Jualan dalam keadaan bersih, Bang.